Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saryaningsih SE. Saya selaku Kepala Desa Kebakalan. Kebakalan terdiri dari 8 RT dan 2 RW. Visi dan misi pemerintah desa: mensejahterakan masyarakat, melakukan pembangunan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas, dan membangun kontribusi program pemerintah demi kemajuan desa. Sesuai dengan potensi yang ada di desa, meliputi olahan rumah tangga, home industry di antaranya pengrajin dandang, pembuat kue, dan pertanian. Program Kota Tanpa Kumuh merupakan program nasional yang berkontribusi terhadap pengurangan kumuh secara kawasan, dan alhamdulillah program di desa kami sudah berjalan dengan baik. Terbukti perencanaan yang sudah disusun oleh masyarakat sangat membantu pemerintah desa. Harapan kami ke depan, program BDI ini bisa turun dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh masyarakat bisa Saya Budi Wicaksono, Koordinator LKM Kebakalan Bersaja, Desa Kebakalan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. LKM adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang lahir dari program BNPM. LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai saat ini. Peran serta LKM dalam pembangunan desa turut membantu merencanakan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa. Harapan LKM untuk program Kotaku ke depan, yaitu program ini terus berlanjut dan diterima oleh masyarakat Desa Kebakalan dan dari pemerintah pusat atau pengambil kebijakan memberikan dana BDI kepada desa kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.